Jadi hari ini kita bakalan pergi kemana? Gue baru pembukaan anjir. So hari ini kita bakalan ke Asakusa. Di sana bakalan dipakein kimono. Dan si Kevin bakalan mencoba untuk mencari seorang jodoh di sana. Iya gak, Vin? Udah tahun lalu udah. Oke. Jadi ini pertama kalinya gua buat ke sana. Si Kevin kan udah 2 kali nih. Dia ngomong ya udahlah ya. Tuh, kalian nungguin kan gua pakai kimono. Tungguin, oke. Kita bakalan jalan-jalan ke Asakusa. Beribadahnya orang sini. Yeay, kita sudah sampai di Asakusa, guys. Jadi hari ini kita bakalan coba makan dulu sebelum kita menuju ke tempat para wanita cantik. Oke, sip. Di sini ada Asakusa Don Quijote. Oh iya, ntar kita beli kostum di sini. Asakusa Don Quijote. Oke, Quijote. Oh my goodness. Gua melihat sesuatu yang bagus banget di sini. Tadi apa bahasa? Itu tadi di belakang cewek-cewek itu cakep. Tapi gak gua kasih liat ke kalian ya, ntar ya enakan lu. Cepet, nah keluar dikit ntar kalau ganti anjing lagi. Alison mukanya lucu abis. Alison mukanya lucu banget. Ke bawah dikit. Satu hal yang aneh, kita melakukan apa sih tadi juga? Gak tau, kayak gue di brainwash tiba-tiba, ayo gue lakukan itu. Udah itu, gak dapat apa-apa gini gue. Udah diketawain sama orang-orang. Gila. Bodoh amat diketawain, yang penting seneng aja guys ya. Iya. Kok gue gelap banget ya? Gue tetap terang sih, kayak masa depan gue. Oke, okay, sip gue. Thank you so much for your answer. Oke, from now what? We speak English. Okay. Because what? Okay, because in of you. Yeah, okay. We can see a lot of girl. Thank you. And yeah, we must gombal. Gombal is receh. Receh. Bahasa Inggris gombal apa? Must girl until she love us. Okay. Gua taunya The Last of Us. Get you killed. Game. Si merah gak sih? Gua tau The Last Guardian. The Last Guardian. Ada makanan pinggiran nih, Pit. Kita mau beli apa? Jadi kita bakalan ke tempat pas itu namanya, gua gak tau namanya, kita yang gak ngomong apa sih? Temple, Asakusa Temple ya? Jangan. Mana? Oh iya, itu cakep tuh. Pit, kita ngeliat nih ya. Jangan banyak-banyak. Udah, lewat. Udah, gitu aja ya. Ntar soalnya maju banget. Kok kita kayak orang bodoh ya? Maju sendirian, anjir. Kita gak tau jalan. Udah gak tau jalan, udah sok tau gitu. Lihat dah. Tuh. Ini jalanan kosong banget. Kalau buat ini, takno bagus nih. Wow. Kimono rental. Rentalnya kimono. Jadi yang rental bukan warnet doang. Kimono juga. Wow. How much? Di sini nyewanya 3.000 yen. Alias berapa sih, Bang? 300.000. 350.000 lah ya. 350.000 rupiah. Hai. Jadi gue sudah pakai kimono terus bawah yang tadi gue bilang yukata atau apa itu salah ya. Ternyata ini emang namanya kimono. Bodoh. Yukata tuh buat summer. Itu gue. That's me. Yay. Ayo kita berdua. Kayak ginilah kita. Keren banget. Jalannya susah nggak lo, Pip? Enggak sih. Gue jalannya susah. Pas. Gue tetap gitu. Enggak, gue pas. Siap kemana-mana. Yang itu juga lucu ya. Topnya gue. Yo, kalau kaki itu aneh. Bukan aneh sih, emang gini kali ya. Lucu. Jadi kayak jempolnya. Emang begitu kan. Tapi jujur aja ya guys, ini untuk kimono yang putih harganya agak mahal. Oh beda. Iya. Aku nggak tahu berapa ini. Karena ini 4.000. Dia kayak tahu nggak kenapa yang putih lebih mahal? Karena mungkin gue pikir kan kita mau keliling Asakusa. Ya. Terus. Ini kalau misalnya kotor lebih susah untuk dicuci. Oh. Logiknya gitu ya. Logiknya gitu. Maksud gua ada enggak kayak misalnya bahan gitu segala. Enggak, misalnya putih itu sempat dipakai sama samurai apa? Ada sejarah. Oh, enggak tahu sih. Logik gua kayak gitu. Susah dicucinya kalau menurut gua. Itu kan logikanya, tapi siapa tahu kan ya kalau orang. Iya. Gua kira lu nanya sejarahnya gitu. Enggak. Tapi emang kalau logikanya ya susah dicuci. Kalau gua kan sama bedanya gini. Gua ini benar kayak cuma polos, Beb.
Oh, gua ada motif ya, tuh motif tuh guys. Sama sini ada capnya nih. Oh iya, cap kaki tiga. SNI. Oh, gua geng satu juga. Gua juga pakai tuh. Pin seharusnya. Tuh lihat nih, si Viano satu geng sama gua ya. Dia sama capnya sama gua. Gua geng polos. Lu anak polos lu. Ada surat apa? Pejabat-pejabat lah. Oh, kita berarti pejabat Jepang ya, Pin ya. Fix. Oke, sip. Mas Ajit. Bagaimana? Kok ngantuk Anda ya? Gak bisa tuh ngantuk. Susah duduknya. Duduknya susah. Susah duduknya ya? Hey, kita udah pakai kimono di sini. Jujur ini kan tadi gue udah jelasin kayaknya harganya berapa ya? Yang 4.000 yen kalau gua. Karena ini pakainya warna putih dan ini mungkin karena susah cuci atau kalian punya historical story lainnya, gua kagak tahu deh ya. Gua kagak nanya tadi, bodoh banget ya. Nah, sekarang kita bakalan jalan-jalan tapi ini udah sore banget. Dah, ini kita diliatin orang mulu, kambing. Lihat enggak? Diliatin orang jadi pusat perhatian karena pakai kimono. Bodoh amat lah ya. Jadi salah satu tempat yang harus dikunjungin oleh para wisata karena semua orang ingin foto di bawah lampion itu. Nah, kalau kata Acit tuh sini kalau ambil jajanan nggak boleh makan sambil jalan ya Cit ya. Nggak boleh kenapa ya? Ambil. Nggak boleh aja lah. Oh iya, bersih, biar bersih kayak gini. Nah, coba dong. Buang di sini aja lagi. Mungkin bakal lebih enak lagi kalau coklat. Kalau coklat. Oh, bukan. Kalian jangan lupa subscribe gua dalam waktu 5 detik. 5. Gua okay, juga dong. Yogi Smanto. Go 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 ya. Go go Terison dalam 5. 4 3 2 1. Nah, sampai juga di kuilnya ya. Wadadaw. Hey, Jess, lo mau ngapain? Mau cobain ini. Ambil di ini kayak apa sih? Ramalan. Oh, ramalan. Udah keluar. Keluar tuh. Nah, udah keluar tuh. Kesempatan belum datang, tapi sambo itu bakal bisa menjadi dari ikan yang kecil dan itu akan bisa menjadi burung yang sangat besar. Kayak gitu. Jadi maksudnya tas gue makin lah. Mungkin enggak masih belum dapat tas, tapi bakal makin gede. Nah, ini Alison nih, guys. Ini mencobok rumah-rumah ya. A favor and you will be alone. Wah! Kalau mau bad luck, diikat di sono. Yaudah, ikat. Coba ikat ya. Gimana, coba, San? Udah jelek. Hah? Gua ikat. Oke. Itu ya ternyata ya. Mana si Flo mau nyoba juga dan juga si Acit. Nah, ntar yang nyoba itu bukan gua tapi si Flo ya. Flo sama Jesse. Flo sama Jesse ya. Jadi bakarnya di sini guys nih. Ada tempat bakarnya sendiri. Tuh, tempat bakarnya. Nah, ini berdoanya mungkin guys ya. Nah, berdoanya kayak gini. Aduh, ngebul. Gitu. Nah, di sini kita bakal lihat yang lempar poin. Oke. Okay? Apa apa bagus. Oh iya ya. Oke, udah ya. Nah, seperti itulah guys ya. Kalau di sini untuk sembayangnya mungkin kayak gitu. Nah, tadi gua udah masuk dalam nih, masjid. Terus katanya no camera. Kamera. Petugasnya pada warga sini tadi ngingetin gua kalau misalnya jangan pakai kamera di situ. Tapi dalamnya tuh ada tempat sembayangnya lagi katanya gitu. Ini enggak bisa di sini nih. Banyak yang lucu-lucu nih. Waduh. Cekat miring. Tipis. Gigit lagi. Sikat miring. Dilatin orang minggu cet. Guys, sesan kalian tahu, ini gue masih hari ketiga. Jadi pas 2 hari ke depan ya, gue bakalan ke Disneyland sama di sisi kalau nggak salah. Terus ada juga di mana gue harus ke One Piece Tower. Gue belum ke One Piece Tower itu, katanya bagus banget. Tornya itu ya, tornya ini. Tornya ini nih guys nih, tuh yang jauh itu loh, pokoknya tuh yang ini nih, ya itu gue bakal kesana. Nah di saat itu ada One Piece Tower, terus Tokyo Tower apa sih, pokoknya tower dah, menara, ya itulah pokoknya dah, ya. Abis ini gue harus ke tempatnya Igo ya sama yang lain, karena di sini nungguin aja kencing, terus buka kimono, terus balik, kita makan malam, balik deh. Gitu guys ya. So, gua ketemu gue dulu yang lainnya. Oke? Okay? Jadi apa? Hah? Jadi apa?
jadi badut anjing diliatin orang-orang tai.